Jadi kita akan memasuki bab 1. Nah, bab 1 ini adalah matematika. Albert dan Ethan yang akan saya tanya. Ethan, 5 tambah 3 berapa? 8, Bu. Oke. Albert, 10 tambah 2 berapa? 12, Bu. Pilihan, saya punya pertanyaan terakhir untuk kamu. 5 kurang 3 berapa? Saya kurang tahu, Bu. Oke, misalnya ada 5 pisang goreng dimakan sama kamu 3, jadi berapa? Ya kenyang lah, Bu. Pilih ya, itu jawabannya salah. Jawabannya adalah 2. Ngerti? Siapa? Sama Jennie, kalau kamu? Ya, aku sih Jisoo. Oh ya, kamu tahu kan, Blackpink itu ada keluaran lagu terbaru. Apa judulnya? Till This Love. Oh, coba aku search ya di YouTube. Iya. Kalau kamu dengar, pasti kamu suka ya? Boleh, Bu. Bentar. Iya, itu yang itu loh. Jadi ini lagunya? Iya, di sini lumayan deh. Tapi, emang di sini boleh ya? Ya, nggak apa-apa lah. Namanya juga lagi santai di pantai kan? Iya sih. Oh iya, kamu tahu EXO kan? Kenapa? Tahu EXO kan? Iya, tapi aku nggak fans banget sama EXO. Oh, kalau aku sih lebih nonton BTS daripada EXO. Oh. Kamu, girl band taunya siapa aja? Girl band taunya sih Blackpink, BTS. Oh, BTS girl band ya? Itu kan boy band. Aku lupa. Ya ampun. Kalau aku sih kalau girl band tahunya itu apa ya? Oh, Red Velvet. Ah iya. Sama Blackpink. Itu doang. Iya sih. Aku dulu tuh paling ngefans tuh di Red Velvet itu Joy, tapi sekarang aku udah gak suka Red Velvet. Ganti Blackpink. Kenapa terus kalau suka Red Velvet lagi? Ya karena udah tahu kenapa pas aku lihat Blackpink, aku jauh lebih suka Blackpink daripada oh iya, aku pulang dulu ya, soalnya ini juga udah siang. Oh iya, bye. Ini dia dengan lagu lagi. Woi, apa kamu suka lagu K-pop? Ah ya iyalah, K-pop itu kan the best. Aku mah pikir lagunya nggak enak banget. Aduh, yang namanya kamu itu bukan K-popers, ya pasti gak enak lah. Ah, ya udah, kalau tahu kamu pasti kamu ngomongnya K-pop banget. Oke, bye. Taulan tuh anak. Ini glitternya warna-warni. Gak tau warnanya apa aja ya, pokoknya warna-warni lah. Ini yang kedua ada slime base ya. Tiga, ada ini pewarna. Ada pewarna. Ini kayak pewarnanya tumpah. Kedua ini tumpah. Yang terakhir ini ada slime egg ya kayaknya. Ini, ya ini slime egg. Itu ada bubble-bubble juga di dalamnya. Ini ya kalau ini yang besar ya.
Isinya apa? Ini isinya ada jelly cube sama honeycomb. 2, 3. Ini kita dapat 3 kontainer. Terus kita ada jar. Ini jar yang 500 ml yang kita beli. Ada 3, itu kita 6 ya kayaknya. Ada beberapa di sini. Terus kita dapat ini kayaknya ini free ya, kayaknya dapat 3. Iya, dapat 3. Oke, box-nya kita taruh belakang dulu supaya enggak sempit. Yang ketiga kita dapat apa? Dapat apa belum dibuka? Agak susah ya bukanya yang ini. Kita di sini dapat free slime. Ini slime-nya kita review kapan-kapan ya. Ini kita juga kita beli sendok takar ya. Ini sendok takar. Ini kita langsung buka aja ya yang sini. Ini slime juga. Boxnya aku taruh depan ya. Ribet dah, ini semuanya disolatipin. Ini sobek aja. Plastik itu satu. Ini kita ada dapat yang 1 cup, 1/2 cup, 1/3 cup, 1/4 cup, 1 sendok makan, dan 1 sendok teh. Nah, jadi ini slime-nya ada warna peach, biru navy, terus ini warna merah-maron gitu ya. Iya, mungkin. Oke, ini next. Udah habis. Kita taruh kosong. Katanya ntar gitu. Aku katerin lagi. Ini enteng guys, kayaknya cup lagi deh. Ini enteng banget ini. Jangan kata tangan aku. Oke. Salah. Kita buka tuh kan benar isinya. Sangat. Wow, ini kebelah dua. Keren banget. Keren banget. Ini juga kebelah dua. Oh my god. Oh my god. Alay. Ini kita taruh aja di belakang. Ini ada cup. Jadi kita ada 5 cup ya. Jadi kita mau buka bubble wrap-nya, tapi ini solatifnya kan kayak tipis gitu, jadi kita bisa buka pakai tangan. Wow, ini aku dapat. Nih, itu. Susah banget. Ini cup-nya bisa dibuka. Susah banget sendokannya. Nih, bisa dibuka. Ini nggak putar pakai tarik ya. Satu lagi. Ini agak susah bukanya. Ini kita ada ininya supaya lebih aman kayaknya. Okay. Kayaknya ini pengok deh. Ini sampahnya kita taruh di sini. So, ini papersnya pengok ya? Yeah. Papers pengok. Dari sananya mungkin. Jadi ini kita taruh sini yang kita udah buka. Aku mau buka ini dulu ya. Ini pengok. Ya dia pengok lagi, udah dengerin juga. Udah, dari sananya pengok. Tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Kamu review dong, kamu review. By the way, aku mau buka slime-nya. Aku mau buka slime-nya. Lihat. Ini ada 5. Beda ini jatuh. Kita buka slime-nya dulu ya. Slime-nya ntar kita mainin di mana nih? Kayaknya lagi di sini. Ini pasti kan ya, di lantai aja ya. Ya. Ayo,
by the way dari GDID ya. Ini disolatipin juga dalamnya. Ya. Kita harus solatip ya. Aku mau buka solatipnya dulu. Aku males pakai tangan, jadi aku pakai cutter. Aku pasang lagi ini. Ini pakai foam kayaknya. Iya. Aku review yang ini dulu ya. Ayo kita diangkat aja. Jadi ini slime-nya agak lengket gitu guys, tapi enak. Ada foam-nya. Kita keluarin ya. Yang biru juga enak. Ini kita harus bersihin dulu, jadi nggak membazir. Ini slime-nya guys, yang biru enak. Jadi ini cup-nya belum bersih, ntar aku bersihin aja. Tapi ini foam-nya kok kayak keluar-keluar gitu ya. Ini enak banget guys, kayak ini. Yang ini juga enak. Terus warnanya biru, ya aku lumayan suka sih kalau biru. Foamnya juga kayak keluar-keluar gitu. Cupnya udah main bersih. Ini aku mau buka yang ini. Agak susah buka cupnya guys. Ini agak, ini lebih lengket tapi teksturnya lebih enak. Wanginya beda juga ya. Warnanya tempel ya di tangan. Yang biru, yang lain enggak. Mereka tangannya jadi biru. Dan ini nggak usah dibersihin banget, yang penting udah keluar lah ya. Durasinya takutnya habis. Aku ambil sampah-sampahnya. Taruh tengah dong. Oh iya. Semuanya jadi kebagian. Oh my god, susah banget sih bukanya. Oh ya guys, kalau kalian tahu, activator itu sebelum dipakai harus dikocok ya. Kalau enggak basi enggak. Susah banget bisa basi. Ini aku buka. Ini kok kayak ada bocor ya? Mungkin mbaknya kurang kenceng gitu deh. Ini slime activatornya. Biasa aku pakai kocok-kocok sampai berbusa gini. Itu artinya ada gom sama ada sabunnya. So ini slime base-nya. Oh my god, tumpah slime base-nya. Ada yang tumpah? Ada. Ini kayaknya. Ini yang tumpah. So guys, ini ternyata bocor ya. Di sini bocor tuh. Kecil ini bocor, enggak tahu kenapa. Jadi kita buka dulu ininya. Oke guys, sambil nunggu dia buka, aku buka ini dulu ya, guys. Gimana ya cara bukanya? Ini karena licin jadi susah bukanya.
Ini juga tuh. Ini solatifnya terlalu. Oh my god, tangan panas cuy. Hah? Tangan panas. Sumpah. Jadi ini solatifnya itu kedap banget. Ini ada yang bocor. Ya seperti biasanya pink. Ini warna pink sama warna orange yang bocor. Ntar aku buka dulu solatifnya dari sini. Sambil nunggu dia buka, aku mau buka si glitternya. Loh, ini masih bagus banget package-nya. Jadi ini udah kebuka. Ini bagus banget warnanya. Siapa? Ini ada warna kuning muda. Terus ada warna hijau muda. Warna biru. Ini warna hitam, tapi nggak ada tulisannya. Kata yang penjualnya itu hitamnya itu warnanya agak blue navy, jadinya kayak gini. Makanya dikasih tester karena nggak terlalu hitam gitu. Nah terus ada kuning muda. Jadi ini sorry tadi salah ngomong, kuning tua. Salah ngomong. Jadi ini apa, glitternya udah selesai dibuka. Bukanya dan jatah. So ini aku mau buka si glitternya. Ini kan aku takut banget. Ini sambil nunggu dia buka, ini ada merah cabe. Ini ada warna rose gold ya. Ini rose gold kan? Oke, aku mau buka. Ini glitternya ada warna rose gold ya kan? Ini rose gold. Ini ada warna gold. Ungu. Ini biru muda. Ada warna hitam. Oke guys, ini kita kayaknya butuh silver. Ada tisu enggak? Siapa yang punya tisu? Enggak ada. Ini warna ini tadi warna pink dan ini warna biru tua. Ini ada warna. Oh, ini warna kopi coklat. Tapi ini kok ini nempel by the way, on the way bus way. Ini gimana ya? Nah, enggak apa-apa. Udah ini ingat ya enggak ada ininya itu coklat kopi coklat. Nah, terus ini ada warna orange yang tumpah ini. Ini gimana? Sayang banget kita ya. Lapisnya aja. Ini sayang banget itu. Iya, sayang banget ya. Kalau enggak bisa dikasih banget. Kenapa tuh taruh aja sekarang? Ini ada warna orange atau jingga. Orang biasa lebih taunya tuh orange ya. Kadang orang bingung jingga itu apa. Ternyata orange. Aku dulu juga begitu. Okay, ini kok kayak pewarnanya nyebar gitu ya? Iyalah. Ini tempelin di kopi coklat ya. Ini mah coklat, bukan kopi coklat. Iya, salah. Hampir kegunting. Kepotong. Ini jadi ada warna coklat, guys. Nih. Aku taruh sini ya. Terus ini ada warna pinky-pinky. Ini bocor juga ya. Pinknya, by the way. And the way, by the way. Oke, jadi ini hijau tuanya udah kebuka. Hijau tua. Dan ini ada warna ungu. Warnanya. Ungunya copot ya dia. Ini ada warna pink. Oke, terus di sini ada sendok 3 bisa dibuka. Tapi ini kok banyak banget salatif ya. Ya kayaknya bukan jual salatif. Nih, sendok, tapi dapat dari Puyo. Buat kayaknya buat nyari sana. Iya.
Ini jangan-jangan cupnya ini buat bikin slime. Thank you guys! Udah nonton video ini, don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk share, oke? Okay? Bye guys! Hi guys! Welcome back to my channel. Jadi kita mau bikin slime. Ini masih ada tester-testeran tadi. Terus di sini ada hand soap, Max Calvin, sabun cair. Terus ada teaspoon. Ini ada slime egg, ada glitter sama pewarna. Nah, tadi ini ada jelly cube sama honeycomb. Ini ada glue. Ada dua, jadi kita mau bikin berdua ya. Ada cup. Ada slime egg. Ini maksudnya slime base. Terus ini ada wadah dan pengaduknya. So ini kita beli dari Cleverlin Store. Ya. Jangan lupa dibeli juga. Ya itu bagus-bagus banget barangnya ada. Ya ada, pokoknya banyak lah ya. Ya ada banyak lah. Yuk kita buka ya. So kita, jadi kita langsung aja bikin slime-nya. Ini sendoknya satu. Ini satunya buat air. Airnya by the way belum ada. Iya, airnya belum ada. Kita mau ngambil dulu. Nah, jadi guys, sini udah ada airnya. Taruh mana nih? Sini aja. Taruh aja sih ini. Ah, tumpah dikit. Nah, jadi kita sekarang mau nuangin lem putih atau lem fox-nya dulu. Coba baby. Yuk. Mau pakai apa ambil ya? Kita pakai satu ini aja lemnya. Satu apa? Satu ini. Tapi aku mau bikin ori. Jadi harus pakai ini. Jangan satu. Terus setengah. Jangan semuanya. Setengah gitu. Terserah ya. Terserah kan. Jadi kita pakai sendok. Tapi jangan diharusin lah. Iya yeah, sayang. Ini ini lemnya masih keras banget ya. Kasih udah sendok makan aja. Jadi pertama kalian harus tuang lem putihnya. Agak susah. Apakah ini boleh gak aku ini? Jangan, itu buat air. Terus ini gimana dong? Udah, kan buat aduk juga. Oke, ini kan jadi kita aduk dikit dulu supaya agak merata gitu guys. Terus kita masukin clear glue atau glue Joico ya, 50 mili, tapi kita pakainya 25 mili aja ya. Dibuka dulu. Jatuh. Udahlah, lupakan saja itu. Ini ada glue-nya. Oke, ini glue-nya. Aku nggak mau pakai tutupnya. Pakai setengah aja ya. Segini gitu. Oke, jadi ini 25 mili ya. Ini masuk belum sih? Ini setengah. Kamu sendiri. Gimana ini? Belum lah. Oke, aku udah guys. Segini. Ditutup lagi supaya gak kering ya. Segini. Dikit lagi. Oke, udah. Kita tutup. Jadi lemnya masih bisa dipakai gitu. Kita aduk. Aduk-aduk sampai rata. Aduk-aduk. Diaduk-aduk. Lemnya diaduk-aduk. Banyak lemnya yang diaduk-aduk. Oke, jadi ini punya aku. Ini punya aku. Glossy banget, guys. Oke, nah, step ketiga itu kita kasih air dulu. Ini pakai sendok yang berapa ya? 7,5 mili. Koma, emang ada komanya ya? Ada. Oh. Aku kasih satu ini aja. Satu sendok teh. Satu sendok kayaknya. Yes, setengah TBS ya. Tablespoon artinya satu sendok teh. Jadi
karena aku mau bikin original slime gitu guys. Aduknya pelan-pelan. Oke, jadi nih kita tambahin air supaya nggak terlalu keras gitu. Aku takut tumpah. Ya udah penuh banget ya. Aku lebih penuh daripada kamu. Aku lebih penuh. Coba. Tuh sama. Ya sama. Kan aku mau gini aja deh, biar kayak cooking gitu. Nggak bisa gitu juga. Nggak bakal dimakan. Jadi ini udah aku punya ya, udah kecampur rata. Sekarang aku mau ngasih slime base. By the way, gak dikasih pewarna sama glitter dulu? Enggak, slime base dulu supaya pewarnanya lebih masuk. Oke. Belum dibuka. Aduh, ini yang bocor lagi. Oh ya, by the way, ini buat Claverlyn ya. Ini bocor by the way. Ini gak bisa dibuka lengket. Itu setengah-setengah. Ini. Oh my god, ini susah banget. Ini udah kebuka tapi dia gak bisa dibuka. Oke, udah bisa. Setengah. Kalian bisa pakai tutupnya juga, tapi di sini kita mau pakai ini, jadi ya udahlah. Kasih tahu. Oh, dah. Ini setengah. Kalian bisa lihat ya. Buat Vlarrisa dulu. Nah, harus buat aku dulu. Karena kan kamu tuh kakak, jadi harus duluan. Nih, terus itu yang kedua buat aku. Dah. Selain base itu gak perlu banyak-banyak pengawetnya, ntar malahan jadi cair ya. Kita taruh di sini. Terus kita aduk dulu. Oke. Ini jadi glossy banget. Kalau udah, aku udah kecampur kayaknya. Aku mau ngasih pewarna. Ada warna apa aja ya? Kita bikin warna dari ini. Oke, warna apa ya? Pink udah. Aku mau bikin hijau by the way. Mana sih hijau? Ini coklat. Jatuh hijau bulan. Ah, aku kuning muda aja lah. Baru mau kuning. Mana sih hijau? Udah. Berapa tetes by the way? Gak tau. Satu tetes. Mana sih aku belum ketemu hijau. Oh ini dia. Hijau tua. Tumpah gak? Untung aja. Nah, jadi ini hijau tua. Kita tuangin dulu ke sini. Satu tetes dulu. Satu tetes. Biar kita aku taruh sini dulu. Ini pasti jadinya tuh kayak udah. Ya sebenarnya gue ya warnanya. Mana dia? Itu. Aku enggak, aku hijau. Kamu tambahin lagi ya. Satu tetes. Jadi aku udah dua tetes. Hijaunya udah tetes. Aku mau bikin hijau toska, jadi aku mau campur biru ya. Kalau kuning tuh bisa kuning toska gak sih? Mana ada. Kuning campur biru jadi warna apa coba? Apa ya, gak tau lah. Warna hijau. Tahu dari? Gak tau. Kok gak ada sih birunya? Ada kok disitu biru. Coba cari dong. Coba. Nah, ini udah ketemu ada birunya. Jadi aku mau bikin kayak agak toska-toska gitu ya guys. Jadi birunya kayaknya harus. Oh my god, kebanyakan lalu banyak. Ini aku mau kasih glitter. Glitternya aku mau yang silver kali ya. Ah, wow. Tumpah. My god guys, bagus banget. Jadi warna ungu itu. Emang ya? Iya. Enggak ya. Aku mau bikinnya Tosca, you know Tosca. Ini kok kayak tempatnya gum ya? Aku mau campur, mana ya hijau aku tadi? Nih, hijau biru. Ini aku pakai hijau muda, karena aku mau muda ini. Aduh, banyak lagi. Aduh, ini tutupnya yang kencang ya. Lah siapa yang pakai? Kamu punya, aku kan bilangin.
aku punya kuning gula di situ. Udah. Oke, ini jadi kuning aku tuh dikasih glitter, glitter silver, jadi kayak gini. Aku suka banget. Oh my god, ini tumpah-tumpah biru. Biru lagi kembali, jangan sampai. Kayaknya suka, Mbak. Oke, Mbak itu dikit aja. Aku udah ngeri sama warnanya. Kamu mau kasih warna hitam? Jadi kayak hijau toska gitu. Ini ya hitamnya. Oke, jadi ini tadinya mau jadi hijau toska, tapi nggak jadi hijau toska. Jadi ini hijau apa? Hijau-hijau-hijau, gitu lah ya. Oke, ini kayaknya udah hijau toska. Aku mau kasih glitter. Mana ya glitter? Aku mau warna hitam. Mana hitam? Mau hitam lah. Apa ya? Aku mau coba terus mau. Kalau glitter yang paling bagus itu warna apa ya kira-kira? Ada glitter hijau gak sih? Gak ada. Kuning aja gak ada. Ya udah, glitternya aku mau kasih biru aja. Kalau aku mungkin mau galaksi kali. Aduh, tuh. Tadi aku udah kasih warna ini. Aduh guys, sumpah. Aku tadi juga udah kasih warna silver, warna silver. Ini aku tadi udah aku taruh sini yang udah tadi aku kasih. Aku soalnya mau campur semua warna glitter. Biar tahu aja jadinya warna apa gitu. Karena aku suka bereksperimen, guys. Aku ngaduk di sini aja ya, soalnya lebih enak. Guys, ini lucu banget. Oh my god. Ini glitternya kayak udah kelihatan ya. Glitter cuma segitu doang ya. 1 2 3 4 5 6. Oh, itu 7. Glitter cuma ada 7. Ya, main 8. Yang kita beli kan cuma ada 8 doang. Oh ya guys, kalau bagi kalian yang belum nonton unboxing-nya, kalian nonton dulu ya. Dan jangan lupa di-subscribe. Oke, ini tutupnya mana ya? Oke, aku mau campur warna ungu. Aduh, ungunya tumpah. Kemana warnanya jadi apa ya? Ini kayaknya kita kelamaan di hiasnya tau? Iya, kita emang kelamaan di hiasnya. Karena kita tuh harus perfect menghias. Perfect. Sekarang kan biru muda, sekarang biru tua. Sekarang ini ungu. Oh my god. Ungunya aku gak mau banyak-banyak. Cute banget gitu, suka. Lihat deh. Ini kalau misalnya aku udah campurin semuanya, aku mau kasih gold. Ini gold. Ih, jangan ambil semua ya, gold. Warna jadi kayak galaksi gitu, ya gak sih? Guys, boldy boldy. Kayaknya ini jadi warna apa, by the way? On the way, best way. Ini kayak, oh my god, kena tangan tuh. Ini keren sih kalau menurut aku, tapi kalau menurut orang lain ya nggak tahu. Keren nggak sih? Lihat saja. Nggak keren. Ya, kita belum tambahin sabun. Ya belum. Jadi kita tuh. Jadi guys, aku udah selesai. Ya, aku juga udah selesai. Sekarang aku mau ngasih activatornya dulu. Sabun ini dulu kali. Nggak, activator aja. Jadi ini aku kasih satu tutup. Gak ada setengahnya aja. Gak untuk menggumpal ya. Ini cuma membuat ya gitu-gitu lah ya. Aku gak pakai sudut, tapi aku pakai sendok pakar. Oke, ini udah kayak mulai menggumpal gitu. Anjir. Aduh, kok ini kayak, ini kayaknya bakal jadi jiggly ya. Gak tahu juga sih. Ntar aku beresin mejanya. Oke, so ini kok aku mau ngasih sabunnya sama nunggu dia. Aku kasih sabunnya. Aduh, berat banget. Aduh, aku takut ini. Bantuin dong. Aku mau coba sedikit dulu.
udah mulai menggumpal. Banyak ya? Banyak kok. Oke guys, jadi slime aku udah selesai nih. Jadinya Tosca banget guys. Enak banget kalau dimaininnya. Ini punya aku tuh glitternya kelihatan tapi di kameranya ya lumayan lah ya. Itu punya VLARRISA di review. Ini aku punya banana slime ya kayaknya. Dan ini tuh sumpah enak banget sih kalau menurut aku. Terus glitternya kalau di kamera ini lumayan juga kayaknya kelihatannya. Ini enak. Terus kalau misalnya dipencet gitu ada suaranya, suaranya enak banget sih. So guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share.